Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bobotoh Kepo di sini, dan hari ini kita bakalan bahas tentang satu nama yang akan merapat ke Persib Bandung dan digadang-gadang menjadi pemain yang paling berbahaya di Liga Utama Malaysia. Siapakah dia? Mari kita bahas bareng-bareng. Setelah mendatangkan pelatih baru Roberto Carlos Mario Gomez, Persib Bandung diminta mulai mencari pemain untuk membentuk kerangka tim musim depan. Bahkan hingga kini belum tercium pemain mana saja yang diincar oleh Persib Bandung atau manajemen Persib Bandung dan juga Mario Gomez. Salah satu yang terkuak melalui situs Wikipedia, yaitu Persib Bandung bakal menggaet pemain asal Argentina atau mantan pemain Boca Junior bernama Gabriel Miguel Guerra. Dilansir dari beberapa media Malaysia, tak salah jika Persib Bandung merekrut pria 24 tahun tersebut. Pasalnya selain statistik permainan Guerra di tiap klub yang ia bela, dia selalu menorehkan catatan benang emas, terutama bareng Johor Darul Ta'zim. Dari Liga Super dan Liga Primer sepanjang musim, Guerra mengantongi 7 gol dari 20 penampilannya. Di Piala FA 2 gol dari 4 pertandingan. Sementara di Piala AFC Cup, Guerra perkasa mengantongi 8 gol dari 8 pertandingan. Dia dijuluki media negeri jiran sebagai penyerang paling mematikan se-Malaysia. Hanya sekedar informasi saja bahwa Gabriel Miguel Guerra adalah pemain Boca Junior sebelum merapat ke Liga Super Malaysia. Dan buat kalian semua, Bobotoh bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung. Dan saya Bobotoh Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung, Persib juara.